Indramayu memiliki wilayah yang cukup luas dari ujung timur sampai ujung barat. Banyak sekali tempat wisata di Indramayu, salah satunya adalah Jati Plus Perhutani. Biasanya masyarakat Indramayu menyebut wisata JPP. Buat kalian yang mau santai-santai bareng keluarga, teman maupun sahabat. Nah, JPP ini banyak sekali dikunjungi pada hari Sabtu dan Minggu. Selain spot-spot wisata yang gak kalah keren, JPP ini